pemain Persib Bandung dan Persija Jakarta. Atap Rizal resmi bergabung dengan klub asal Karawang, Jawa Barat, Persika 1951. Pemain berusia 37 tahun itu diperkenalkan manajemen Persika 1951 kepada masyarakat saat launching di Stadion Singaperbangsa Karawang. Klub Liga 1, Arema FC memagari Arhan Fikri dengan kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun. Meski demikian, Singo Edan tak menutup peluang untuk menjual sosok yang tampil apik bersama timnas Indonesia U20. Penyerang PSS Sleman, Boas Solosa, mulai mendapatkan godaan untuk kembali memperkuat klub yang membesarkan namanya, Persipura Jayapura. Pelatih Persipura Jayapura, Ricky Nelson, mengakui bahwa pihaknya memang sudah menjalin komunikasi dengan Boas Solosa. Jadi buruan sejumlah klub Liga 1, Barito Putera akhirnya memilih untuk langsung memperpanjang kontrak bek asal Brasil, Renan Alkis, hingga 2024. Bye.